参加今天问题节目，呀、yeah. uh,，呃，朋友们，欢迎来到我们节目。大家都过得怎么样？把个把，朋友们，什么啊？希望大家一切都顺利，顺气健康。呀、yeah.，希望朋友们，能开运，健康，平安，幸福。好，谢谢大家。 mm bisa ya. di teman-teman posisinya di mana pada sore hari ini? Nanti boleh berbagi di kolom chat ya, sambil saya share dulu eh uh, seperti biasa untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. OK，出现了吗？以咱们没？好，<noise> 我看一下哦，今天啊、呃、有谁已经参加了我们的节目啊、呃？先看一下 a d ibu Lina 呀，啊老师班长下午好 o k t e r u ada n i y n g sudah hadir，terus d a Pak e n d Bu Lina j u g 哦呀，sama y、yeah. jelas ya ada Pak Hendy. Pak Hendy kayaknya sudah lama ya. Cuma Karena saya tidak melihat nama ya sudah lama nama di kolom chat ya. Jadi berasa sudah lama tidak ikut atau memang ikut tapi tidak komen ya. Oke, Xiao Hao, oke okay. ketikannya okay. sudah okay. benar. Terus ada Pak Andreas ya. Lao Wan Shang hao, jintian hen keixin. 还能庆祝我四十一周年的结婚纪念日，哇！那，呃，祝福你啊，好耶，恭喜你，对呀，哇，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，， Uh, 幸幸福福, yeah. Semoga Pak dan istri sehat selalu dan juga bahagia, ya. Yeah. Itu yang paling penting, ya. Oke, saya dari Amerika dan jadi saudara ya, adik laki-laki, gitu ya. Dari Pak Andreas yang... Uh, ada di Amerika dan juga Indonesia akan ke Australia. Berarti mengunjungi Pak gitu ya. Wow. Uh, ,我们会一起去酒城团聚. uh, ,在酒庄的农庄住两晚. oh, jadi acaranya uh, apa namanya di hari Minggu depan sekeluarga ya bersama adik yang datang dari Amerika dan juga Indonesia akan ke eh uh, ini ya, Jiucheng, uh, si hotel, nama hotel atau nama tempat ya, dan mereka akan tinggal di sana selama dua malam. Wah, asik sekali ya. .谢谢您和我们分享. Terima kasih atas uh, sharingnya, Pak Andreas. .今天...

ya agak sedikit berbeda sih Pak ya Ah uh, Iya dia uh, artinya itu uh, apa namanya Bapak bilang kalau di Inggris tuh apa namanya sama gitu ya pincing gitu ya. Nah sekarang saya tulis dulu ansiang jadi teman-teman Pak Andreas ada uh, dua kosakata yang mau ditanyakan. Pertama Lalu, zaya, shi, An Xiang. Lalu uh, Saya jelasin dulu sedikit saja perbedaannya ya. Um, nah kalau anxiang itu adalah uh, kita bilang kondisi um, feeling perasaan pikiran itu namanya anxiang uh, mungkin saya kasih contoh ya misalnya Shentai anxiang mienrum anxiang tadi misalnya dia uh, tertidur dengan uh, begitu kalau kita bilang damai ya ah damai bahasa indonesia kalau bahasa Inggris Pak Andreas dapatnya pincing, jadi uh, apa kayak silent gitu ya. Nah kalau ini kita bilang uh, damai, nah jadi uh, saya sambil kasih kalimat ya. Jadi, le 睡 di... tidur, le Dia uh, tertidur dengan damai, jadi gini: kadang-kadang anak kecil. Uh, Laper terus, dia nangis-nangis. Nah, begitu kita kasih susu, akhirnya dia bisa tertidur. Jadi, kadang-kadang misalnya, contoh uh, apa mamanya kerja di luar gitu ya, contoh kondisinya seperti itu. Nah, uh, pas nangis-nangis, orang rumah telepon, jadi uh, kata mamanya, "ya udah, kasih susu, mungkin lapar." Dan uh, ketika mamanya cek lagi, nah, uh, dari orang rumah bilang. Ha jadi dia sudah tertidur dengan damai, artinya sudah oke okay, gitu. Kalau kita kan bahasanya lebih gampangnya udah oke, okay, udah oke okay, nggak nangis lagi gitu ya. Itu yang namanya anxiang, seperti itu. Terus tadi yang saya bilang anxiang selain uh, tidur, uh, apa kita punya ini loh uh, pikiran itu kita bilang anxiang. Jadi, tai. Shentai, Jadi kalau teman-teman yang Suka meditasi Nah itu salah satunya Seperti itu ya teman Ini di bawahnya aja ya Shentai Anxiang eh, Pininya saya taruh di atas Karena bawahnya agak mepet ya Shentai Jadi, mainnya e, maksudnya kondisi jiwanya itu sangat damai. Artinya, ya kan, ya ada beberapa orang suka meditasi. Kenapa? Karena ya, itu dapetin suasana seperti itu, Shentai Tai Anxiang seperti itu. Ya, e, itu Anxiang. Nah, kalau aning an e, sedikit berbeda, teman-teman, ya sedikit saja, ya. An... Aning lebih ke uh, kita bilang uh, dia damai tapi damainya untuk uh, kita bilang lingkungan ya jadi satu lingkungan atau satu suasana pak uh, uh, jadi berbeda misalnya pemansu oh contoh gini uh, ada orang itu pensiun pengen uh, tinggalnya di kota kecil kenapa karena lebih damai bener ya nah kalau dia melukiskan damai untuk lingkungan untuk uh, kota gitu ya kota kecil, maksudnya aning, pusing ansiang, jadi disitu bedanya ya, kalau ansiang uh, tadi apa ekspresi muka kita damai, nah itu ya, terus tidur damai, ya maksudnya damai itu maksudnya dengan tenang dia udah tidur karena udah kenyang ya tadi kita umpama uh, anak kecil, terus kalau ini sudah, halo mah, nah aning uh, benar damai atau tenang sebenarnya sama ya atas juga damai tenang cuman beda kondisi ya teman-teman tambahin ini adalah situasi atau suasana kalau ini eh, apa orangnya ya orangnya dalam kondisi tidurnya teman-teman catat ya Dalam eh, posisi tidurnya terus ekspresi mukanya ya itu namanya ansiang Uh, saya next ya. Jadi aning. contoh gini. Saya suka kota ini karena dia kasih saya feelingnya damai ya kayak apa namanya saya pernah ke tempat panjang yang di Bali ya itu suasananya damai enak banget ya nah makanya di situ cocok dipakai kata aning gitu dan 啊，uh, 我喜欢这个城市，城市也都够大。我喜欢。

Nih, udah oke okay ya, semua udah ya. Kalau udah pernah kita pelajari. <laughs> Baik, terbukti kasih Ibu Lina, ya di rumah ya. Oke, okay. terus ada Pak Hendy, Iya sudah lama tidak ikut. Baik ya, <laughs> jadi biasanya yang uh, suka chat itu saya hafal ya, namanya walaupun saya nggak tahu mukanya ya, tapi lewat nama seperti seolah-olah sudah kenal ya. Eh uh, ini silakan di screenshot ternyata ada uh, pertanyaan. Anjing. Kalau anjing itu uh, beda ya. Anjing, anjing lebih ke kita suruh orang diam. Itu namanya anjing. Ya, jadi beda lagi. Kalau tadi kan ada uh, anjing terus aning gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya anjing. Anjing. Anjing ini kita bilang tenang juga, teman-teman ya, tapi tenangnya atau diam itu lebih ke bisa contoh. Saya masuk ke satu ruangan terus berisik banget, sedangkan saya mau kasih pengumuman gitu ya. Jadi, saya akan bilang cinta aja anjing itu namanya ya, itu, itu artinya maksudnya. Jadi, cara penggunaannya, teman-teman silahkan catat ya kondisinya ya. Jadi, cinta aja anjing bisa, keima. Jadi kalau anak-anak berisik, terus teman-teman bilang, oke okay, uh, semuanya silakan tenang dulu, silakan diam dulu. Nah pakai ini. Oke, okay, 大家可以安静一下吗？听我讲话。gitu maksudnya. Ini namanya anjing, pakai J ya, Bu Sylvia. Anjing, ya. Oke, okay, itu aja pertanyaan yang uh, berkaitan dengan di sini. Ya, jadi anjing. Kalau misalnya kita bilang dia kok hari ini diam-diam doang ya, nggak banyak ngomong ya. Biasanya banyak ngomong. Dia hari ini diam-diam doang, nggak banyak ngomong. Jadi pakai yang mana teman-teman? Bisa? Eh hari biasanya pulang sekolah rame. Kenapa? Eh apa namanya? Hari ini kok pulang terus diam-diam doang ya. Misalnya gitu. Pakai yang mana teman-teman? Ya, yeah, pakai anjing tuh. dia hari Ya, jadi dia hari ini kayaknya agak beda. Kenapa begitu pulang ke rumah kok diam-diam aja ya. Nah, itu pakai anjing Ya, yeah, jadi uh, beda ya. Kalau anjing saya bilang itu lebih ke action yang real, diam gitu loh, fisik ya, yeah, nggak ngomong ya. Yeah. Uh, tapi kalau yang aning tadi itu lebih ke feeling bentuk uh, apa ekspresi muka uh, soul gitu ya jiwa itu namanya uh, yang tadi ansiang Oke okay? Nah kalau aning kota suasana tempat yeah. baik uh, kita lanjut lagi tadi pertanyaan dari Bu Sylvie ya Ping, Ping ada di sini nggak bu? Ancing, uh, yang mana? Kalau memang beda, nanti saya jawabnya sesuai urutan ya bu ya. ha, -ha. ya, oke okay, baik. Saya lanjut ke atas dulu biar uh, ini sesuai urutan yang chattingan yang masuk ya. Jadi anjing sudah kejawab ya bu Silvi ya. Kita lanjut lagi ada ibu Liing. Ah,老师下午好。Uh, 也但愿老师身体安康，谢谢您的祝福呀，谢谢布丽英，好久不见了呀，没有看到您的名字啊、呃，我就觉得好久不见了呀，jadi s a m ya, liat namanya berasa udah lama nggak ketemu。Oke ada Bu Nani，老师班长和同学们下午好，我在家里。Oke katakannya sudah benar，terus <laughs> ada Bu Lily juga ya，下午好老师，下午好伊布。

感冒，那现在又喉咙不舒服呀，呀 <laughs>，可能是天气的关系呀。你看啊，呃，真的很热呀，早上八点就已经像十一点那么热呀，里以，早我，热呀。啊，我不知道同学们一样吗？ 在大家住的呃、uh, 地方也是有同样的感觉吗？Di tempat-tempat kalian，OK，啊，kalian okay. uh, 再来是，那祝 ibu Inda、ah、早日康复呀，semoga，bu Inda、ah、sehat，cepat <c oughs> sehat kembali ya。再来是，ada dokter Evelyn gitu ya，dia tanya，孩子今天想玩什么？ Apakah semua bisa diganti? Semua? Oh, tulisannya? Kalau yang saya tahu sih semua gitu ya. Kalau yang Ibu Evelyn tanya semua itu, jangan-jangan ada istilah khusus ya? Saya bantu cek ya. Oh, oke. Okay. Uh, jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman, uh, saya tulisin biar lebih jelas. Jadi yang ditanya Dokter Evelyn adalah ini. Maksudnya shenme yang biasa kita pelajari itu boleh nggak loh diganti shuma, shuma saya jarang pakai gitu ya. Nah, kan biasa kita pakai shenme apa. Nah, saya bantu cek ya. shuma ini kalau ini kan apa teman-teman sudah tahu. Nah, maksudnya Dr. Evelyn ini bisa diganti dengan ini nggak gitu ya. Bisa digantikan nggak. Oh, pang nih kan ya. itu adalah itu oh, apa? Okay. Disingkat. Jadi uh, disingkat tuh maksudnya gini. Shih. Jadi singkatannya bentar. Oh, di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Nih. Hmm. Jadi gitu ya, disingkat Oke. Okay. Ini sumbernya uh, saya dapatin dari internet. Biasa kan kita normalnya adalah siapa, adalah apa? Eh, oh, ini apa? Itu apa? Nah, begitu uh, ada juga disingkatin jadi, shima". ya, saling menggantikan ya. Semoga kejawab ya Dr. Evelyn. Jadi dia menggantikan, jadi uh, si ininya, sebentar saya ganti warna. Ininya dihilangkan ya. Jadi semacam kalau di website saya coba lihat. Semacam kayak apa ya? dihilangkan kayak mungkin bahasa bahasa Gaul tertentu itu di disingkat kayak gitu ya tapi kalau misalnya mau yang normalnya ya seseneng gitu ya seseneng gitu. ya, ya. tapi uh, bukan seneng ya dia harus frase yang seseneng baru bisa cocok karena ini loh tiga diganti dengan ini ya sedangkan tadi kalimatnya cintian Uh, siang, wan Kalau di situ nggak uh, cocok jadinya, gitu ya. Tapi harus yang frasa ada "是什么", si misal berarti shi agak nggak biasa memang ya. Uh, uh, kalau bisa ya normal ya shi supaya orang lebih gampang aja ya. Oke, okay. semoga kejawab ya, Dokter Evelyn. Kita lanjut lagi. Uh... Pertanyaan dari Bulina, "Lao Shentai anxiang shenme yisi?" Oh, Shentai, Shentai itu adalah kondisi, eh uh, kita bilang jiwa. Shentai di sini ya. Shen ini 정신, 정신 itu soul, jiwa. Tai itu tai keadaan uh, kondisi. Kondisi jiwa yang sangat damai. Yang tadi saya contohin misalnya kadang-kadang uh, ada orang-orang tertentu suka meditasi, itu salah satu itu ah uh, sentai ansiang jadi kondisi jiwa yang uh, tenang yang damai gitu ya oke okay, baik berdoa juga iya teman-teman habis berdoa biasanya kan uh, frekuensinya gitu ya nah kira-kira itu kondisi seperti itu ya misal aku suka ah karena bisa kondisi jiwa yang tenang yang damai, oke. Okay, terus, berikutnya ada pandres. Kali kalimatnya seperti ini: boleh nggak? Hmm, terima kasih. Sorry, eh, Iya, saya tidak desa yang Saya merasa suasananya damai, tenang, itu namanya mengerti. Ya, tidak mau uh, mengerti. Kota, Begitu kita datang, kita pengen datang lagi karena, wah, rasanya tenang ya, damai ya. Mungkin ada jodoh gitu ya. Nah, kalau di situ, teman-teman pakai aning. Betul, Pak Andreas, kalimatnya udah bagus ya. wujud saya tinggal di desa, merasa hidupnya sangat damai, sangat tenang di situ, pakai aning." Ya. Uh, seperti uh, kampung halaman saya juga memang kota kecil ya. Uh, saya juga rasanya kalau tinggal di sana itu ritme hidupnya itu nggak sama kayak Jakarta ya beda jauh ya pagi-pagi bangun eh kok beda ya ya karena kepadatannya beda ya nah itu maksudnya aning kalau untuk tempat situasi kota kita pakai aning gitu ya oke okay, ibu Sylvia oh pingjing tadi soalnya pininnya uh, kurang tepat ya Oke, okay. kalau pingjing, nah ini semua, uh, saya tulisin gabung di sini ya, pingjing, pingjing itu juga kita bilang damai, tapi itu hanya untuk sengkoh kehidupan, ini ya, pininya yang benar p i n g j -I n g gitu ya. Kalau tadi ibu kan ketingnya gini, pingjing kan tadi nggak ada uh, nada ya, jadi b i n g q i n g, saya bacanya ini bu, ya, pingcing, yang saya ketebak karena kan nggak ada hanzi pingcing teman-teman pasti tahu apa itu pingcing, kondisi, penyakit, makanya saya bang uh, kayaknya tadi nggak bahas ini gitu ya, nah kalau ini pingcing p i n g J -I -N g, nah pingcing ini sama, oh, sorry ya ternyata nggak cukup. Pingcing silakan di screenshot karena saya mau hapus. Ya, kira-kira gitu makanya eh, apa pinin itu penting ketika ketik. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak tulis lagi tapi ketik itu penting karena dia nggak muncul hurufnya. <laughs> kalau eh, apa beda konsonan ya, b-i-n-g sama p-i-n-g sudah jauh berbeda. Oke, ini sudah pingcing. saya hapus ya supaya saya punya eh, tempat. Pingjing ini juga kita bilang tenang, tapi hanya untuk padanan shenghuo. Wo xiang guo pingjing de shenghuo, ya. 生活, uh, kehidupan. Uh, saya pininya di atas ya. Shenghuo. Terus, lalu bedanya apa ya? Jadi gini, pingjing dan shenghuo itu maksudnya gini loh, tidak... Uh, tidak banyak Hmm, apa Permintaan-permintaan tidak banyak, bentrok-bentrok uh, sama orang gitu maksudnya. Jadi, ini misalnya contoh: uh, kita bilang, 'Si ini kayak ngomongin gini-gini.' Nah, terus kita bilang, 'Udahlah, pokoknya saya mau hidupnya tenang.' Nah, kalau hidupnya tenang, silahkan pakai pincin. Uh, ya tidak pengen yang ribut-ribut ya ribut-ribut ya maksudnya kayak beda pendapat terus kita harus menang ya itu namanya pincing ya sedikit berbeda lagi. <laughs> ya bagus bagus ya pertanyaannya ya. Jadi memang hmm, apa beberapa eh, kosakata tertentu untuk kondisi tertentu ya walaupun artinya mirip-mirip ya. Oke. Okay. Ini ya Bu ya Nah, Ibu Sylvie udah bikin dengan benar ya pingping the Shenghuo ya. Uh, kehidupan yang tenang, yang uh, damai, ya yeah, itu pinjin Oke, okay, baik, saya lanjut lagi di bawahnya ada Pak Yudi ke Canton Fair. Oh, ke jalan Oh, ke Guangzhou ya, di Guangzhou mencoba ngomong. Begitu dijawab nggak mengerti, masih harus belajar. Oh, meguan sih, meguan si. Kalau mendengar memang uh, saya pernah bilang bahwa itu adalah advance. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol kosakata kan nah justru kalau kita ngomong sama orang masih oke okay, karena kita keluarin kosakata kita tapi kalau dengerin makanya saya bilang listening adalah uh, tingkat advance kenapa karena kita nggak bisa kontrol kosakata orang terus nggak bisa kontrol kecepatan ngomong orang nggak bisa kontrol nada orang kadang-kadang kan namanya teman-teman uh, ke daerah gitu ya Maksudnya ke beberapa kota di China mereka punya logat bisa berbeda-beda loh. Jadi belum tentu semua orang ngomong uh, bahasa Mandarin yang tepat sesuai Beijing itu enggak, karena kan mereka punya bahasa daerah tuh. Ya, jadi enggak apa-apa, itu out of control. Tapi enggak apa-apa memang sering-sering nanti lama-lama bisa dapat eh uh, kayaknya 30% lho, shi. nanti bisa naik lagi gitu ya persentasenya karena kita mulai telinganya uh, terbiasa. Makanya kenapa ya itu ya saya enggak bosan-bosan minta teman-teman yaitu Cari film lah, cari lagu itu juga penting karena dia nak uh, uh, apa telinga kita. Soi, Pak Yudi, Pak Yudi gak apa-apa ya, Ter terus belajar uh, nanti lama-lama bisa kok ya. Yeah. Oke, okay. baik, sisi ini terima kasih juga untuk uh, berbaginya. Oh, ternyata ada Canton Fair ya di Guangzhou. <laughs> <laughs> is, uh, Dr. Evelyn. Katanya, Quilin dan Mama Oke, kalimat ini yuk kita susun sesuai grammar yang benar boleh. Jadi dokter Evelyn mau pergi ke Kuilin sama mamanya di bulan uh, 11 tanggal 16 gitu kah? Kalau ya, teman-teman yuk kita bantu susun uh, grammar yang tepat ya. Kalau kosa katanya ini udah oke. Okay cuma maksudnya kita sama-sama nyusun bagaimana dari kosakata kata ini jadi grammar yang benar gitu ya nah sehingga apa yang kita belajar terpraktekan ayo teman-teman boleh bantu saya jadi eh, nih ya teman-teman boleh lihat ke chatting ya di mana kalimat aslinya adalah nggak apa-apa ya dokter Evelyn ya saya pakai kalimatnya untuk kita latihan sekalian teman-teman jadi mempraktekkan oh kalau he itu taruhnya di mana terus uh, bulan di mana tanggal di mana ayo silakan masih ingat gak konsepnya ada keterangan waktu jadi gimana Ya, benar, Bu Lina. Pingcing yang tadi itu kondisi penyakit kondisi penyakit. Oke, silakan ditranslate ke dalam maksudnya disusun gitu ya, bagaimana bahasa Mandarinnya yang benar kalimatnya. Ayo. Masih ingat kalau untuk waktu, keterangan waktu itu kita taruh di Masih ingat Taruh di depan ya. Jadi di depan antara subjek dulu atau waktu dulu mereka boleh tukaran tempat. Masih ingat? <laughs> Oke okay ya, sudah lama ya. Jadi uh, anggap mereview. Jadi kita taruh dulu nih waktunya boleh atau saya dan mama du dulu boleh gitu ya. Nah kalau gitu gini aja karena dia ada dan mendingan waktu dulu. Jadi nggak ke apa sih kayak terlalu ribet gitu ya. Jadi kita lihat tanggal 11 eh sorry tanggal 16 bulan 11 ya berarti

Uh, dulu Dokter Evelyn. Jadi kalau ada He, uh, dia digabungin dulu. Jadi di uh, dideketin ke subjek dulu ya. Wo He Mama. Baru Yao qu Guilin Gitu, ya. Jadi so, ini ini katanya udah bagus. Nah, tinggal disusun ke dalam kalimat ya. Yao 桂林，桂林的风景很美呀。桂林都呃，好吧，不，曼达安尼，不，够是呀。十一月十六日，呀，用 how 也，可以，how，写成这样，朋友，how，日期，好，我和妈妈。 lin, nah jadi kalimat yang cakep, ya yang bagus. Oke, okay, ini ya dokter Evelyn ya, nggak apa-apa. Sambil di, dilatih juga. Oh berarti uh, waktu dulu baru subjek. Kalau ada He itu ditarik mendekati subjek. Habis itu baru ya, baru kata kerja, baru kata benda. Cue, ini ini kata benda. kayak gitu, ya. Oke, okay. uh, saya coba lihat ke bawah. Hmm. Iya, dokter Evelyn sudah sesunir yang bagus juga ya di bawah ya. 11.16, aku dan Ya, sip. <laughs> Ternyata sudah ini, cuma belum terbiasa ya. Sudah bisa, tapi belum terbiasa. Kalau gitu dibiasakan yang benernya ya, sesuai grammar. Oke, okay, terus ada ibu Mei. 11.16, aku... Hama mayo ke Guilin. Ya, ibu Mei juga udah benar. Ibu Achen? Yeah, sudah benar, ibu Acun. Ya, sudah benar ya. Wih, mantap. Terus ada ibu Katarina juga sudah benar. 11月16号, wo ho mama yao qu kui lin. Pak Andres, wo jang 11月16日, ho Boleh. Uh, jadi, saya akan ya. Pak Andres pakai jang yu. Boleh, itu. sorry. Bahasa Mandarin advance ya. Jiang Yu, 11 November 16, dan Mama一起去桂林。Oke, okay. eh uh, kata Pasigit, mau makan mie fen. Oh, tuh Dokter Evelyn ya katanya harus makan eh uh, apa? Kita bilang mie, eh uh, mie fen tuh bihun ya, bihun guilin, kata Pasigit. Katanya enak ya. Oke, cie cie ya. Terima kasih juga buat kalimat-kalimat yang masuk ya. Sudah benar semua. Eh. Saleh, berikutnya tadi Ibu Mariana. Anxiang apakah sama dengan Ping laoshi? Enggak beda lagi. <laughs> Oke, okay, baik. nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman mungkin kepikir oh, saya taunya ini gitu ya. Ping'an beda lagi. Ping'an itu aman selamat tapi fisik. Ping'an. Fisik. Jadi uh, um, 祝大家平安. Selamat, ini lebih ke selamat atau aman? Dia bukan damai, bukan push. Uh, cuni cu pingsan, cuni ilu ping an Misalnya, kalau teman-teman, misalnya uh, ada orangnya mau jalan, mau berangkat, mau kemana, nah kita bilang cuni ilu ping an Ya, safe trip gitu maksudnya, ya cuni ilu. Ilu, Ilu ini sepanjang jalan. Nah, ini teman-teman boleh pakai. Biasanya uh, kita kalau udah nggak bilang cuni ilu sun feng Enggak, karena sekarang banyak kan naik pesawat ya <laughs> jadi kita bilang cuni ilu ping an. semoga kamu selamat sampai tujuan itu maksudnya ya jadi pingan beda lagi sama an Puyang. ya misalnya kalau teman-teman udah sampai di tujuan nah mau telepon kasih tahu orangnya bahwa oke okay, saya sudah sampai ya Oh, 我到了,我平安的到了,平安的到了, udah Tiba dengan selamat. Jadi beda lagi ya Bu Meriana ya. Ingat tuh selamat atau aman. Oke. Okay. Terus berikutnya di bawah ada apa? He. Apa kita diajarkan untuk praktek mengucapkan bahasa Mandarin? Laoshi. Tapi Laoshi yang pandu atau ikutin Laoshi. E, mengucapkan bahasa Mandarin. Maksudnya seperti apa Pak? Baca. E, maksudnya dibacain terus teman-teman ngikut gitu ya. Uh, bukannya di kelas iya ya, maksud bapak seperti itu kah? kan di kelas biasanya saya bacain, cuma memang nggak saya bacain terus saya open mic teman-teman baca gitu, nggak, tapi memang teman-teman ikutin di rumah ya saya baca, teman-teman ikutin di tempat, habis itu nanti kita latihan baca, jadi saya minta teman-teman tunjuk tangan, pak ke, apakah ikut kelas yang hari jumat? Kalau kelas hari Jumat tuh kayak gitu, seperti itu. Jadi saya akan kasih kesempatan teman-teman boleh tunjuk tangan, terus saya unmute, terus latihan baca gitu. Kalau yang Rabu enggak, Rabu karena memang namanya program menjawab. <laughs> Jadi Rabu itu konsepnya adalah saya menjawab semua pertanyaan yang masuk. <laughs> seperti itu Pak, ya. Semoga kejawab ya, kalau maksudnya benar gitu ya. Maksudnya maksudnya saya eh, menangkap pertanyaan Bapak seperti itu. Apakah benar? Kalau misalnya belum tepat, mohon dikoreksi ya. Maksud saya gini loh, gitu ya. Oke, okay. uh, Bu Lili, kalau nanti malam cinwan ya. Uh, iya, kalau nanti malam langsung aja cinwan ya. Cinwan, bla 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 ya. Malam ini gitu. Oke, okay. puka Bu Bu Silvi. Uh, ada pertanyaan dari Pak He di bawah lagi ya semoga semua makhluk berbahagia betul betul Uruh mandarinya udah benar pak ya yeah? sudah benar, gampang hebat terus tadi oh tadi ini kalimat ya saya langsung scroll uh, ah yeah, ya ibu Liing ada kasih kita ini ya Kui the terbesar Negera apa pribahasa gitu ya Xia. 山水 itu artinya pemandangan, jia jia itu artinya A, tingkat grade nya A, Tianxia itu adalah dunia. Jadi, menurut saya ya, orang China itu mengembangkan daerah dan apa untuk turism, untuk pariwisatanya itu luar biasa. Mereka tuh punya istilah, terus bikinnya keren banget. Menurut saya ya, jadi misalnya dia kayak Kuilin, dia mau mempromosikan wisata daerah Kuilin Nah dia kasih tadi yang kayak Kita bilang peribahasa kalau di kita Tapi kalau dia itu bilangnya istilah Istilah untuk uh, memuji kota ini Yaitu Kuilin Shui Jia Tianxia Nanti kalau misalnya teman-teman ke Kuilin Pasti bakal lihat banyak tulisan kayak gitu Nah yang tadi saya jelasin Mungkin saya tulisin juga ya Tadi kan kita bahas Kuilin Boleh teman-teman Kalau ada kesempatan boleh pergi ya ku ya, kan nama kota San itu adalah gunung dan air Ini pemandangan ya pemandangan terus ja nah, aja ini yang tadi saya bilang grade A The best lah, kalau kita bilang ya, cia bacanya cia. Tianxia, xia berarti dunia di bawah langit. Jadi maksudnya gini loh, di bawah langit, pemandangan yang the best gitu ya, di seluruh muka bumi ini, pemandangan yang paling cantik itu adalah Kuilin. Hebat kan, mereka punya ini, kalau saya bilang tuh slogan ya, slogan pariwisata untuk kota Kuilin. Jadi mereka bisa bikin yang kayak gini tuh, menurut saya sih hebat ya. Dengan bahasa Mandarin dan tidak terlalu bertele-tele, dengan e, berapa huruf ya ini ya? Tujuh, tapi udah melukiskan ke orang-orang bahwa nih pemandangan yang tercakap di dunia gitu ya adalah kue gitu ya. Tian xia ini dunia, Tian di bawah langit, berarti apa ya? Muka bumi gitu ya, Tian langit, xia bawah ya. Oke. Okay. Sisi uh, ibu Liying ya sudah tulisin ini jadi saya bahasin juga ke teman-teman ya. Terus di bawahnya Pak Chandrata itu pingan kan hanya pakai untuk yang naik pesawat kan. Kalau naik mobil kan illusion Oh boleh Pak kalau naik mobil karena nggak terpengaruh sama angin mau pakai Sun boleh. Nah ini sudah boleh Pak boleh pakai Sun sebenarnya ya ada orang tertentu pantang aja tapi kalau misalnya kita niatnya cuma baik ya nggak masalah ya maksudnya nggak disalahin eh nggak boleh ya pesawat pakai shunfo yang enggak cuma ada orang tuh kepercayaannya kan namanya sekarang eh, apa namanya udah canggih kan dulu tuh shunfo karena eh, dipakai kendaraan kendaraan kapal jadi kalau ikutin angin tuh kapalnya cepat nyampai lancar sekarang kan beda. Pesawat kalau ngikutin angin kan teman-teman tahu jawabannya. Itu maksudnya ya. Tapi bukan langsung disalahin. Oh ini salah, nggak boleh. Nggak, nggak, nggak ada. Nggak ada hukum, maksudnya hukum yang seperti itu. Cuma kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau shun feng itu bininya seperti ini. Shun feng. Ilu saya nggak tulis lagi ya. Shun feng. Feng angin ya. Shun artinya lancar. Feng artinya angin. Kayak gitu. Tapi boleh kok kalau misal mobil mau pakai ilu shunfeng juga boleh. Ilu pingan itu lebih umum sekarang dan lebih kelihatannya lebih gampang karena nggak pakai konotasi. Kalau teman-teman lihat nggak Feng ngikutin angin seolah-olah pakai konotasi angin gitu ya. Ya kalau pingan kan uh, artinya sudah lebih standar ya uh, aman gitu sampai di tujuan. Jadi pacaran rata boleh bebas ya nggak nggak masalah, ya. Masih oke. Eh, cara pertanyaan di bawahnya ada Ibu Mei. An sama anjuan bedanya apa?" <laughs> oke, okay, kita bahas. Anjuan uh, beda sih, beda pasangannya." "Oke, beda pasangannya." "Oke, Ping An tuh beda kayak beda uh, pasangannya." Juni uh, ilu ping gitu ya. Kalau an ini benar artinya selamat. Tapi dia bisa uh, misalnya contoh gini. Saya mau tanya kondisi di sana masih aman nggak? Kondisi di sana masih aman nggak? Di situ harus pakai an Nar hai ma? Bukan nar hai ping ma? Iya Cuman teman-teman paham nggak maksud saya? Uh, kondisi di sana nar hai kondisi ah. tapi mungkin teman-teman juga bilang bukannya pingan tadi juga mirip-mirip kondisi dia nyampe uh, dengan selamat ya iya <laughs> cuman di sini nggak cocok digantikan dengan pingan gitu ya nar hai Selamat, atau aman di sini, ini lebih ke misalnya aman dari bencana, terus maling, uh, terus aman yang kayak berjalan lancar. Misalnya, contoh pabrik semua masih oke, okay ya, berjalan lancar, ya, kondisi prosedurnya masih aman, ya, itu ancient gitu. Terus, selain itu, ancient dipakai, uh, misalnya gini, safety belt. Safety belt adalah anjuan. Tai. Bukan ping Ya, jadi berbeda. Dia punya fungsi berbeda. Ini kita bilang safety belt. Safety belt yang ada di pesawat, di mobil, itu namanya anjuan tai. Gila. Uh, oh cian, oh, ya, saya balik lagi ya. Uh, tadi sampai mana ya? Oh ancient an itu gitu bedanya, bu Mei. <laughs> uh, an, ada satu bu, mungkin saya lagi ngobrol jadi kelewatan. Saya coba cek ya. Ini di sini an itu nada satu bu, inak. Hmm, ini semua ada satu. Ya nggak apa-apa dipastiin aja ya. Oh ini Ping An. Ya sih Ini salah kasih nada. Makasih Bu Ineke. Yang lainnya aman ya An. Semua masih nada satu. Nada satu kok Bu. Cuman kadang-kadang ya gitu ya. Mohon maaf ya. Saya kalau lagi ngomong nggak konsenin bener-bener salah kasih nada. Karena nada nggak dihafalin. Tapi diucapin baru saya kasih nada ya. Makasih Bu Ineke. Untuk pertanyaannya, oke. Jadi, bedanya ancuen sama Ping An sudah ya? Jadi, mungkin teman-teman merasa, "Aduh, ternyata banyak banget ya, mirip-mirip ya, pusing, jangan dipusingin ya." Tapi banyak baca, banyak baca tuh, maksudnya banyak kalimat. Teman-teman tinggal, "Oh, berarti ini dipakainya di sini ya, konteksnya ya, pemahaman." Kalau saya bilang kayak gitu sih, jujur yang saya pernah bilang sama teman-teman, saya nggak pernah sekolah. Grammar nggak pernah sekolah sastra Mandarin yang saya jawab itu berdasarkan dari saya baca artikel terus saya tahu oh ini penggunaannya gini baru saya jelasin ke teman-teman gitu makanya kan saya banyakkan kasih perumpamaan sama contoh kalimat kan nah itu jadi sebenarnya itu caranya kayak gitu ya nah teman-teman boleh banyak baca kalau punya buku banyak baca oh jadi tahu ternyata ini penggunanya kayak gini ya di sini gitu ya semoga membantu baik kita lanjut lagi ini bapak atau ibu Kalau langsung mau tanya apa bedanya ilu pingan sama ilu shunfeng sama artinya semoga kamu selamat sampai di tujuan cuman uh, ini pertanyaan sebelum saya jelasin mungkin ya ya udah nggak apa-apa ya saya uh, ulang jadi gini yo shunfeng itu artinya ngikutin angin nah ada beberapa orang China itu dia pantang karena, sorry teman-teman, pesawat kalau ngikutin angin berarti jatuh. Jadi doanya nggak bagus maksudnya. Saya juga dengarnya dari orang China sendiri. Jadi dia bilang, sekarang kita udah nggak pakai ilu shunfeng, pakainya ilu pingan. Kalau orangnya naik pesawat. Tapi kalau tadi ada Pak Chandrata, dia bilang, shi, kalau naik mobil boleh nggak pakai ilu shunfeng? Boleh oleh ya karena mungkin nggak ada hubungan sama angin ya jadi masih oke okay. ada orang-orang kan kayak percaya pamali gitu ya nah tapi kalau misalnya nggak ada pantangan ya sebenarnya nggak masalah gitu jadi eh, ini liong sebenarnya nggak ada beda sama artinya cuman konteksnya aja ya oke okay. baik kalau gitu itu oh Pak He nggak pernah ikut hari Jumat ya 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 kalau hari Jumat tuh saya memang kasih kesempatan teman-teman boleh baca jadi mempraktekkan malah kalau memang kurang tepat saya biasanya contohin terus orangnya ikut saya baca ya habis itu jadi bener nah itu saya sebenarnya yaitu meyakinkan bahwa bisa gitu yang penting sering dilatih oke okay? ya pantas ya makanya saya bang Oh, bukannya hari Jumat udah ya. <laughs> Oke, okay, baik. Kemudian, Bu Dila di bawahnya ya. Nah, kalau selamat jalan buat orang yang sudah meninggal di film hantu uh, Cina Mandarin apa ya? Kayak ada Shanglu. Oh, selamat jalan buat orang yang sudah meninggal ya. 我们说一路好走. Ya, Shanglu itu uh, apa namanya? kata kerjanya ya, selamat jalan. Hao hao boleh. Oke. Ya, kalau ini teman-teman silakan didengarkan baik-baik ya. Takutnya dengarnya separoh nanti pakainya nggak tepat, teman-teman dimarahin orang ya. Ini pertanyaan dari Budila mengatakan selamat jalan untuk orang yang sudah meninggal ya, teman-teman ya. Jadi maksud saya dengarnya separoh kan bahaya. Loh, saya bilang ini juga selamat jalan gitu ya. Nah, nanti ada orangnya tersinggung ya. Hao shang lu. Ya, shang lu. Tapi ini untuk orang yang meninggal ya hmm. oh, oh, Boleh Ini ngomongan ya Bu Jadi misalnya sorry ya Ada orang tuh di depan kuburan Terus dia ngomong gini Ini oke okay. Ini omongan langsung uh, Selamat jalan Tapi kalau misalnya kita posting status Atau apa Itu namanya uh, kita bilang ilu Hao Nah, sama jalan. Tapi ini yang, uh, kita bilang formal gitu ya untuk benar-benar kita doain. Semoga dia jalannya enak. Ilu hao Tapi untuk orang meninggal sama-sama ilu hao Ilu sepanjang jalan hao itu uh, bagus gitu. cow jalan. Jadi semoga jalannya dilancarkan gitu ya karena saya masih ada perjalanan di dunia berikutnya. Gito. ya Ini menjawab pertanyaan budila. Saya lanjut lagi, ada konfirmasi ya dari bulina ya, Lu, ping an Selamat sampai tujuan ya, betul. Hmm. Kemudian, Kuilin nama kota di negara China ya, ya betul. Kuilin nama kota di negara China, baik. Tiansia dibilang kolong langit ya lho Ya, kolong langit Berarti ya di dunia, di muka bumi ya Betul Pak Sigit Oke, terus Tiansia udah kejawab ya Bu Lina Di muka bumi Ya, di dunia ini Boleh, artinya begitu ya Tiansia Di muka bumi, di dunia ini Pingan itu seperti aman Yang damai bukan lho Pak Adit betul aman aman uh, kayak uh, kita bilang selamat ya selamat bukan selamat uh, mengucapkan selamat bukan bukan maksudnya aman selamat sampai di tujuan ping an uh, wopu siwang什么, ci ping -ping an -an. saya nggak berharap apapun cuma berharap dia selalu aman kayak orang kan suka bilang anak saya kuliah keluar ya udah saya nggak berharap apa apa deh saya cuma berharap dia selalu selamat, selalu aman dalam lindungannya. Nah, kalau di situ, pakainya hing-hing, an-an, gitu. Ya, Pak Adit ya. Jadi, bukan aman yang damai, tapi selamat sih sebenarnya ya. Oke, okay. terus berikutnya. Bumi Laoshi, kenapa teman saya sudah kuliah Mandarin 4 tahun di Indo? Tapi bahasa Mandarinnya... Masih kurang lancar, apakah Mandarin itu sesusah itu sebenarnya? Enggak, sebenarnya <laughs> enggak, enggak balik lagi. Um, jadi, gini, kalau menurut saya ya, tapi saya gak tahu maksudnya. Temannya Mei ini, dia prosesnya seperti apa. Saya juga gak bisa ngejudge orang gitu ya, uh, kan? Kita gak tahu perjalanan dia. Jadi, saya juga gak berhak ngejudge bahwa, oh, dia gini-gini, gini, enggak sih. Tapi Mandarin sebenarnya nggak susah. Cuma butuh effort. Butuh usaha yang lumayan menurut saya. Ini kemarin baru ada yang konsultasi. Kan saya ada komunitas yang belajar Mandarin. Tapi usianya yang 25-35 ya. Nah, orang tersebut juga sama. Dia konsultasi apakah saya dalamin di sini. Atau ke China gitu. Intinya sih kalau dia ke China... Pekerjaan dia di sini akan terbengkalai, ya. Jadi, dia galau. Saya bilang, kalau ke China ada lingkungan, kalau di sini pun, e, misalnya mau cepet, itu ya pasti harus tiap hari. Terus, misalnya cari private gitu, ya, tiap hari. Tapi ada tugas terpenting yang perlu dikerjakan, tidak bisa berharap dari sesi doang. Nah, sama, kalau kita kuliah, walaupun kuliahnya Mandarin, kita berharap mungkin sesinya itu belajarnya pas di kelas. Atau pas sama gurunya, itu nggak bakal dapat banyak. Karena saya pribadi, eh, saya ngeles. Tapi di luar jam ngeles, saya ngeles tuh dulu satu setengah jam ya. Dulu ya, zaman saya belajar itu ngeles satu setengah jam. Tapi di luar itu, saya belajar sendirinya berjam-jam. Nah, itu maksud saya. Jadi, eh, bukan patokan belajar berapa lama. Empat tahun itu, apakah tiap hari belajar? Bukan belajar di kelas doang ya tapi belajarnya itu maksudnya sendiri e, menghafal kosakata jadi tugas-tugas ini yang perlu diakui, makanya saya bilang effort butuh usaha yang menurut saya memang perlu konsisten sama saya jawabin yang kemarin konsul saya bilang gini kalau mau di sini pun nggak masalah tapi tekniknya mesti bener bener itu maksudnya gini kalau bisa kosakata itu dihafalin sendiri jadi belajar sendiri misalnya oh shang lu oh e, untuk orang yang sudah meninggal kita bilang selamat jalan uh, terus so itu berjalan tuh sebentar sebentar uh, jadi gini hafalin kosakata itu tugas menurut saya hafalin kosakata itu nggak susah kenapa karena kita bisa kerjain sendiri nah tapi kalau sesi belajar sama gurunya usahakan banyakkan praktek usahakan banyakkan ngobrol itu akan cepat jadi tekniknya aja sih Mei. Mungkin saya bilang nggak mudah, tapi bukan susah. Yang penting tekniknya benar. Kalau teman-teman ikutin tekniknya dan resepnya, tapi satu lagi kuncinya konsisten, bisa jadi. Bisa jadi itu maksudnya bisa. Buktinya banyak juga orang yang nggak keluar tapi bisa kok. Karena dia latih terus. Kan jam terbang, makanya disebut jam terbang kayak pilot kalau teman-teman tahu dia butuh e, jam terbang berapa jam baru dia boleh bawa pesawat bener ya mungkin di sini ada yang pilot atau mungkin ada yang tahu ya kan karena jam terbang kalau jam terbang itu e, tidak tercapai nggak bakal bisa bagus nah itu ya jadi teori sama praktek udah ada teorinya nah prakteknya biasanya orang bilang kalau mau expert di satu bidang itu butuh 10.000 jam terbang. 10.000-nya 10 jangan dikonvert ke waktu durasi maksudnya 4 tahun gitu. Bukan, tapi 10.000-nya 10 berapa gini. Misalnya contoh teman-teman sekarang belajar satu jam, yaitu satu jam hitungannya. Nanti belajar sendiri dua jam, hitungannya dua jam. Dikumpulin sampai 10.000. Tapi konsisten ya, 10.000 dulu nih. Kalau ini konsisten, berarti kan kayak teman-teman bang bikin satu bangunan ini fondasinya begitu ini kokoh bangunan ke atas pasti bagus itu ya jadi bukan uh, belajar berapa tahun sebenarnya pertanyaannya teman-teman sepuluh -teman, ribu jam terbang ini mau dikelarkan dalam berapa lama kalau misalnya saya konsisten sehari dua jam ya udah bagi dua jam dibagi masa sepuluh ribu itu dibagi dua jam dapatnya berapa lama itu ya jadi 4 tahun itu apakah berapa jam itu kan nggak ketahuan ya jadi jangan dihitung 4 jam ya karena kok kesannya seolah-olah 4 jam itu eh sorry empat tahun itu lama bisa jadi eh, 4 jam itu eh sorry, maaf empat tahun itu cuma berisi berapa jam doang gitu maksudnya ya kualitasnya yang perlu diperhatikan makanya saya bilang eh, saya senang ya terima konsultasi gitu karena yang perlu diarahin itu tekniknya kalau kosakata bahkan kalimat teman-teman bisa dapetin sumbernya banyak banget di Google di TikTok tinggal hafalin benar gak Tapi teknikalnya ini masih benar dulu langkahnya masih benar biar teman-teman nggak -teman frustasi itu ya semoga menjawab ya Mei uh -uh, kira-kira seperti itu Oke okay, terus ada pertanyaan di bawah dari Buling, Ling langsung Oh, tuh oh, maksudnya di depan Taman iya benar, boleh. Jadi semoga dia uh, lancar gitu ya di uh, apa maksudnya selamat jalan gitu yang udah meninggal ya. Benar, benar, boleh, Bu, boleh dibulih. Terus Pak Sigit tidak hanya belajar saat di kelas tapi kita juga ngulang di saat selesai. Iya, itu maksudnya. 10.000 jam terbang minimal, teman-teman ya. Ada satu buku tuh bahas 10.000 jam terbang. Bidang apapun belajar bahasa apapun bukan cuma Mandarin ya Mei uh, kamu mahasiswa kuliah atau seperti apa? Semoga menjawab ya. Jadi bukan cuma Mandarin sih. Bidang apapun dokter juga dia butuh jam terbang kan. Makanya teman-teman ada dokter-dokter senior yang teman-teman rela antri tiga jam. Kenapa? Karena jam terbang. Jam terbang dia dari mana? Dari pengalaman dia pegang pasien, bener? Nah itu, jadi itu yang mahal sih sebenarnya Begitu juga eh, Apa namanya Belajar Sesuatu, jadi kadang-kadang Tidak tepat mengukur Durasi gitu ya Udah belajar 10 tahun, pertanyaan 10 tahun ini Berapa eh, jam terbang Nah gitu Tapi kalau teman-teman mau cepat Kayak kemarin eh, murid yang konsultasi itu Saya bilang, kalau memang mau cepat Setiap hari, private tapi di sesi private jangan belajar kosakata ya. Tanyain penggunaan kosakata boleh nggak? Boleh. Tapi jangan belajar kosakata itu maksudnya gini, hafalin di saat belajar ya, sayang waktunya itu di luar. Jadi belajar hafalin kosakata di luar, ketemu gurunya itu praktek, ngomong. Habis itu, lalu ini kalau misalnya contoh kayak tadi teman-teman tanya, pingjing sama pingan gimana cara penggunaan di kalimat? Langsung praktek. Itu akan lebih efisien. Nah, gitu saya saranin gitu ya. Dia mau cepet, harus uh, ya private tiap hari. Berarti kan jam terbang tuh gitu ya? Oke, okay. uh, Ibu Lina, ada pertanyaan terakhir. How, how Shang Lu selamat jalan Bu, untuk orang yang sudah tutup usia atau meninggal. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, semoga kejawab ya, teman-teman semua. Kayaknya pertanyaan sudah selesai semua ya. 呃，谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，祝大家健康，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。谢谢老师，谢谢。Yeah.